27 dia kata zikir sambil menangis. Zikir sambil menangis semasa berkhalwah, yakni semasa bersendirian, menyebabkan Allah memayungi hamba tersebut dengan bayangan arasnya pada hari yang teramat panas di akhirat nanti. Ini pun ambil daripada hadis tadi juga. Hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Salah satunya ialah rajulun khalian. Seorang lelaki yang menyendiri. Ingat pada Allah Ta'ala, fafadat aina, mengalir air mata dia. Itu satu golongan manusia yang duduk di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. Maka dia tak akan berada dalam azab seksa. Ini golongan ni. Golongan yang duduk berkhalwah. Khalwah nanti dia cerita, ada bab khalwah nanti. Depan nanti ada babul khalwah. Dia akan cerita bab khalwah pada kita. Selepas bab zikir, bab khalwah. Dia akan cerita apa benda khalwah. Apa beza antara khalwah dengan uzlah. Itu istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf. Uzlah, khalwah, kita pun guna khalwah juga. Tapi khalwah kita lain. Khalwah dalam ilmu sufi, apa yang dimaksudkan? Nanti dalam bab khalwah, nanti dia cerita pada kita. Cuma nak beritahunya ialah, duduk berkhalwah. Dah kita, khalwah ni sepatutnya bagi seorang salik rasmi. Ambil dalil mana? Saya sebut sikit. Ambil dalil daripada peristiwa yang berlaku pada Nabi-Nabi. Antaranya yang Quran sebut ialah berlaku pada Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina. Asal 30 malam, apa Allah Ta'ala tambah lagi 10 malam. Jadi 40 malam. Maknanya maksimum khalwah 40, kata ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan maksimum ialah 40. Asalnya 30. Nabi berkhalwah, baginda Nabi sendiri berkhalwah selama sebulan di Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Bila dah bila bermula mimpi-mimpi yang benar, Nabi sebut kepada isterinya Khadijah, maka disebut oleh baginda Nabi, hubbiba ilayyal khala, dicampur dalam hati aku rasa suka untuk menyendiri. Nanti Nabi pergi cari Gua Hira, duduk situ. Berapa lama? Ulama kata 30 malam. 30 malam. Hari ni Syekh tak akan buat pada kita 30 malam. Habis-habis 2-3 hari ya. Habis-habis 2-3 hari ya. Dia tak buat 10 hari. Dia tahu kita tak larat. Apatupun dia tahu kita ni banyak urusan dengan dunia kita. Habis-habis dia ajar je kita. Duduk dalam khalwah tu hanya beberapa hari je. Lepas tu keluar. Tu pun dah rasa dah wala 2-3 hari. Walau 2-3 hari kita dah boleh rasa perubahan dalam jiwa kita daripada khalwah tu. Dah kita yang tak ada apa, tak ambil secara rasmi ni, khalwah kata Allah Yarham Tuan Guru, waktu malam. Kata Allah Yarham Tuan Guru, khalwah kita ialah sepertiga malam sebelum masuk subuh. Paling mudah kita sebelum masuk subuh, sepertiga banyak sangat. Dah sebelum masuk subuh. Pukul berapa? Subuh pukul lewat sekarang ni, pukul 5 bangun dah. Pukul 5 bangun, pukul 5 suku siap mandi, siap bersuci, pakai cantik-cantik, masuk duduk dalam bilik seorang diri. Nak sedap lagi, bubuh syal atas kepala, tak nampak kiri kanan. Tu nak mengelak mata, duduk main kiri kanan lagi. Duduk seorang-seorang pun nak tengok kiri kanan lagi. Duduk dalam gelap pun duduk mengitar lagi. Buh atas kepala tu, toilasan atas kepala. Sebab apa? Tak nak bagi mata duk tengok kiri kanan lagi. Kalau tidak tak tahu, orang ni mari kiam mulai. Bagus dia ni rajin. Tengok sebelah, tak ada kaki dia ni, tak mari dia ni, kiam mulai ni. Bolehnya tengok kaki member dia, dibilang dia ni mari, dia ni mari, dia ni. Boleh kena kaki. Tengok kaki kena ada. Duk bilang dalam apa dalam kiam mulai tu, duk bilang orang lain. Duk bilang orang lain. Bubuh tailasan atas kepala tegak, kira tak tengok orang lain lah. Fokus aku dengan Allah Ta'ala. Nak semayang ke, nak apa, nak baca Quran ke, nak zikir ke, ikut pergi. Patut atas keperluan kita, rasa banyak dosa, nak duduk taubat pada Allah Ta'ala, duduk istighfar. Duduk istighfar, macam-macam zikir yang diajar dalam TV, banyak sangat dalam TV duk ajar pada kita tu. Belum masuk waktu, setiap kali, sebelum masuk waktu semayang fardu, orang ajar kita berzikir. Nak zikir siapa? Nak zikir Intim boleh. Nak zikir Hijaz boleh. Nak zikir siapa lagi? Nak zikir Abdullah Fahmi boleh. Nak zikir siapa lagi? Raihan Rabbani boleh. Macam-macam apa rancangan TV cuba duduk bawa pada kita zikir-zikir. Nak suruh kita jadi biasa dengan zikir. Tak tengok lah kita ni, duduk tengok Doraemon.
Ada masa tu anak apa cucu. Tuan-tuan ni cucu dia. Duk tengok cucu, nak tengok TV, bubuk lah cucu. Pujuk lah cucu. Kita tengok TV apa dekat-dekat nak azan ni, kita tengok orang zikir je. Lepas tu tengok balik. Lepas tu tengok balik Doraemon. Lepas tu dia kata, habislah Doraemon. Tak apa Doraemon ulang. Astro. Astro pasti berulang. Cerita yang sama. Duduk berzikir, tobat pada Allah Taala. Lepas tu ada ulama sebut, situasi kita duduk pada waktu malam saja ulama ajar pada kita. Andai kita nak beristighfar, kata ulama Ibn Arabi, kata silap saya sebut, diajar pada kita istighfar daripada setiap dosa kita. Di mana? Setiap kali selepas kita buat dosa tersebut. Mana kita duduk situ? Ada satu ma'atafis tuan-tuan di Indonesia. Hebat Indonesia ni tuan-tuan. Dia buat satu modul menghafal Al-Quran dalam tempoh 30 hari. Satu Quran 30 hari khatam. Saya punya sekolah Ulul Albab Tahfiz Temua tuan-tuan. Jom suruh kita tengok. Macam mana orang boleh buat gitu? Boleh buat dalam tempoh 30 hari. Jadi orang-orang kementerian pun, bahagian agama pun pergi tengok sekali. Pergi tengok macam mana ni, kita satu hari satu muka pun tak dapat kita ni. Boleh rupanya dalam tempoh 30 hari satu Quran. Maknanya satu hari satu juzuk. Berapa lama budak tu duduk dengan Quran? 13 jam. Satu hari 13 jam. Tuan-tuan bayangkan 13 jam. Kalau kita start pukul 7 maghrib tu, maknanya tak habis lagi waktu dia. Tak habis lagi duduk dengan Quran. Tapi dia bahagi-bahagilah. Cuma nak beritahunya, boleh khatam. Bukan setakat boleh khatam, kata ustaz yang gitu. Dia kata, saya yang dah ada Quran dalam dada ni, dah hafiz dah ni, bila di sana, boleh baca songsang daripada bawah ke atas. Selama ni duk apa daripada atas bawah, ikut turutan dia. Bila pergi ikut program tersebut, modul tersebut, duduk sekejap ya. Bukan pergi duduk sebulan pun. Nak ambil tahu modul tersebut ya. Boleh ulang daripada bawah ke atas. Sebut nombor boleh sebut ayat. Sebut nombor boleh sebut ayat. Oh, bijak. Antara soalan yang ditanya oleh apa, oleh mudi sana, oleh pengetua sana, kepada apa, kepada orang kuat di apa kementerian bahagian agama, dia kata, bila masa sesuai menghafal Quran? Kalau orang tanya kita, bila masa sesuai menghafal Quran, kita akan kata, ketika usia muda lah, otak fresh. Tu jawapan pemalas lah kata. Biar reti, jawapan tu jawapan ashabul pemalas lah kata. Ketika usia muda lah, fresh. Supaya tak kena kita orang tua. Padahalnya. Baik. Takkan dia kata, dia jawab, takkanlah nak bagi orang tua. Orang tua ni banyak lupa dah. Dia kata, bukan waktu muda, bukan waktu tua. Dah kalau bukan waktu muda, bukan waktu tua, sesuai menghafal, bila? Sekarang. Sekarang. Itu dia punya optimisnya. Ada keinginan hafal sekarang. Kenapa duk tangguh-tangguh? Keinginan mari sekarang berzikir. Sebab tu, bila kita perlu istighfar, habis maksiat istighfar lalu, kata Ibn Arabi. Di mana kamu duduk pada masa tu? Ketika tu duduk kedai kopi, selepas selesai mengompak, istighfar lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kan Nabi ajar tu, habis satu-satu majlis, apa, baca tasbih kafarah, kemudian baca wal asri. Tu di antara jalan untuk menghapuskan dosa kita tu, selepas kita selesai duduk dalam satu-satu majlis. Tu kata Ibn Arabi, istighfar bila? Bukan tunggu nanti ya, aku bangun nak sembahyang subuh nanti aku istighfar. Dah, takut mu tidur nanti tak jelek dah. Sebab tu suruh istighfar habis majlis. Ada dosa lah tadi, istighfar dah tu. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Istighfar. Tobat. Lepas tu baca ke bahasa Melayu pula. Orang tolong buat dah gitu. Orang tolong terjemah pada kita. Orang tolong susun lagu. Saya ingat lirik ni dibuat oleh seorang sahabat waktu mengaji dulu. Dalam TV tuan-tuan tak bertemu lirik ni. Cara lagu ni.
lirik ni dibawa oleh seorang sahabat masa mengaji dulu. Jadi dia perkenan. Jadi saya follow je. Follow membawa apa yang orang bawa, mudah-mudahan jadi pahala pada dia. Macam selawat di akhir majlis lah. Saya hadir majlis Baba Zik. Saya duduk dalam majlis Baba Zik, dia baca selawat tersebut. Eh, sedap lah. Saya bawa dalam majlis. Mudah-mudahan apa yang dia buat beri manfaat pada orang yang mendengar dalam majlis dia. Saya bawa bukan saja manfaat pada orang yang hadir dalam majlis saya. Dia boleh pahala pula. Sebab apa? Kita tolong ikut dia. Dia perkenal satu kebajikan. Pahala duduk siapa? Mari mana pahala ni dia kata ni? Eh, mari daripada Selangor ni. Haa, gitu. Pada orang terkesan dengan selawat-selawat tersebut. Kita tak tahu jalan mana yang Allah Ta'ala nak bawa kita pada dia. Boleh jadi melalui jalan duduk dengan apa, dengan tazkirah. Boleh jadi jalan kita duduk ketika baca Quran. Boleh jadi ketika kita duduk zikir berselawat pada Rasulullah. Boleh jadi banyak. Sebab tu agama mari dengan memperbagaikan bentuk amal ibadat pada kita. Supaya kita tak jemu. Sebab tu di antara salah satunya zikir tu. Zikir mohon taubat daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh duduk dalam keadaan tubna ilallah waraja'na ilallah, menghadirkan hati kita yang betul-betul nak balik semula pada Allah. Nak patah balik atas sebab dosa yang banyak pada Allah ni, nak patah balik. Nak patah balik pada Allah Ta'ala, boleh jadi saat kita menghayati tersebut, mengalir air mata. Masuk dalam hati. Bila kita duduk dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala, siapa peningkat mengalir air mata, maka termasuk dalam hati. Rajulun khalian, lelaki yang bersendirian. Fafadat aina, maka mengalir air mata dia. Mengalir air mata kerana takutkan Allah Ta'ala. Air mata tu walaupun sebesar kepala lalat, boleh menyimbuh api neraka. Sebab tu kena cari situasi-situasi gitu. Situasi-situasi gitu. Kita jenis orang payuh nak menangis. Cari bila? Bila? Ketika kita dalam kereta seorang-seorang kita kok. Ataupun ketika kita naik motor seorang-seorang kita kok. Bawa diri seorang diri di dalam masjid kau. Ataupun di mana-mana cari yang tepat. Yang boleh menyebabkan jiwa kita makin lunak dengan Allah Ta'ala. Satu. Titik air mata boleh menyimbuh api neraka. Itu nak. No. Kalau kita bukan jenis titik air mata. Berbaldi-baldi. Tak ada masalah. Nak beritahunya tak ada masalah. Jangan duk rasa, oh sedap gitu. Aku tak apalah masuk syurga dah aku. Cuma nak beritahunya, kita dah termasuk dalam hadis tadi. Hadis yang bersendirian sehingga mengalir air mata. Baik. 27. Zikir sambil menangis semasa berkhulwat bersendirian menyebabkan Allah memayungi hamba tersebut dengan bayangan arasnya pada hari yang teramat panas di akhirat nanti. Itu satu. Baik. Yang ke-28, last sekali. Sibuk berzikir merupakan sebab Allah akan memberi kepada penzikir apa yang lebih baik dari yang diberikan kepada orang yang meminta daripadanya. Ini pun maksud hadis Nabi juga. Kita tengok dah sebelum daripada ni. Orang yang duduk zikir dengan orang yang sibuk meminta. Maknanya orang yang sibuk doa. Meminta-minta dengan Allah. Yang seorang ni tak meminta dengan Allah Ta'ala, duduk sibuk zikir. Yang mana Nabi kata lebih cepat kabul tu yang duduk zikir. Yang duduk zikir kita serupa kita dengan anak kita. Yang jenis duduk minta dengan kita serabut tak? Serabutlah kita. Mari nak minta ni, mari nak minta tu. Yang seorang tu tak ada minta apa dengan kita. Macam jenis anak kita lah. Ada anak kita seorang jenis masuk universiti perlu kita tanggung belanja. Ada seorang masuk universiti biasiswa sepenuhnya. Yang mana yang kita rasa sedap, selesa? Yang seorang tu lah biasiswa. Sebab apa? Tak memeningkan kepala kita. Sepanjang pengajian dia 4 tahun, 5 tahun dalam bidang apa sekalipun, beres. Aku tak perlu fikir duit dia. Duit yuran dia belajar bulan apa? 1 semester, 2 semester, semua kerajaan dah masuk bayar dah. Duit poket kerajaan bayar lagi pada dia. Duit buku kerajaan bagi lagi. Duit apa lagi? Tiket balik dibagi lagi. Tiap-tiap tahun bagi sekali. Ataupun 2 tahun sekali dia bagi tiket balik. Dah nak fikir apa lagi aku? Ya seorang ni. Minggu ni telefon dah. Ayah nak duit. Minggu depan telefon pula. Ayah nak duit. Serabut kita. Serupa. Ibaratnya contoh-contoh. Contoh. Kita yang banyak meminta-minta dengan Allah. Bukan kata tak boleh. Allah Ta'ala suruh kita minta.
Cuma nak banding, banding antara orang yang banyak meminta dengan Allah dengan orang yang tak meminta tapi duduk dalam keadaan berzikir. Sekali kita mikir, dah Allah Ta'ala tak tahu hajat dia. Gitu kalau kita mikir, mesti tahu. Pasti tahu kita minta, tak minta semua. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Sebab tu kita minta, bukan kita nak beritahu aku ada masalah ni Allah, aku minta doa. Tu yang kita rasa. Dok kita angkat tangan minta kerana kita rasa kita fakir. Kita rasa kita hina. Kita rasa kita hamba. Kita rasa kita perlu pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita angkat tangan minta dengan Allah. Bukan kata aku nak beritahu pada mu ni Allah, aku ada masalah. Aku nak beritahu pada mu ni, aku nak minta itu ini. Mu tak tahu kan, aku nak beritahu. Tak, bukan gitu. Allah Ta'ala meliputi ilmu dia, zahir, batin. Yang apa? Yang dah berlaku, yang akan berlaku. Semua maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Dah kita nak minta tu. Doa minta tu menzahirkan diri kita ni hamba je. Nak suruh nampak fakir, minta dengan Allah Ta'ala. Nak minta banyak, malu. Tapi dalam bab meminta pun diajar oleh baginda Nabi, suruh minta lah kau. Cuma dari sudut nak banding. Nak banding dengan orang yang tak meminta, duduk dalam keadaan berzikir, mengingati Allah Ta'ala, maka orang yang jenis macam ni lebih baik lagi. Berbanding orang yang duduk meminta-minta. Itu saya sebut bandingan tadi. Dengan apa? Dengan manusia. Jadi yang ke-28 kata Syekh, sibuk berzikir merupakan sebab Allah akan memberi kepada penzikir apa yang lebih baik dari yang diberikan kepada orang yang meminta daripadanya. Tu kita dengan apa? Dengan anak pun gitu juga. Yang meminta-minta ni kita bagialah kadar. Sebab apa? Banyak sangat dia duduk minta. Sebulan sekali mesti kena bagi. Yang ni 5 tahun baru balik. Boleh hadiah besar selalu. 5 tahun tak pernah minta dengan kita. Ayah bagi motor sebuah LC. Puas hati. Boleh LC. Boleh LC. Balik-balik boleh LC. Yang anak di sini tak bagi. Sebab apa? Mula minta dah tiap-tiap bulan dengan aku kan. Yuran pun aku bagi dah. Itulah harga LC mu. Yang ni tak pernah minta. Boleh sebutir sekali. Sekali balik tu boleh sebutir. Jealousnya. Jelas sebab kita boleh apa boleh sekali tu yang ni tak nampak dia zikir. Gitu ibarat dia. Orang yang duduk dalam zikir ibaratnya Allah Ta'ala memberi ibarat sekali tu dibagi. Banyak terus kita dapat. Adapun orang yang meminta-minta duduk dalam keadaan gelisah bila halal pada tauhid pula. Kenapa Allah Ta'ala tak apa Allah Ta'ala tak nak perkenan padaku ? Allah Ta'ala ni apa marah padaku kok? Suuzan dengan Allah Ta'ala. Duduk suuzan dengan Allah Ta'ala. Kenapa doa aku tak makbul? Aku ni apa Allah Ta'ala benci padaku. Allah Ta'ala ni marah padaku. Duduk suuzan. Padahal Allah Ta'ala bagi kul lain. Banyak kalau kita mikir. Cuma kita ni mudah suuzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi dikatakan yang ke-28. Sibukkan diri dengan berzikir itu lebih baik daripada menyibukkan diri kita dalam meminta-minta. Habis dulu situ. Kadang-kadang insyaAllah kita tengok dalam hadis daripada Umar Al-Khattab, katanya bersabda Rasulullah berfirman Allah Azza wa Jalla dalam satu hadis kursi. Kadang-kadang Allahu a'lam wa ilmuhu al-atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين